Inilah kisahku. Hari ini saya mau bicara tentang pelayanan kami antara para pengungsi. Tahun 98 waktu ada krisis ekonomi di Jakarta. Ada kerusuhan yang besar yang terjadi. Dan itu disusul oleh kerusuhan besar juga di Indonesia Timur, di Manado, di Halmahera dan di Poso, ada banyak desa yang dihancurkan, semua rumah dibakar, gereja-gereja dibakar, bahkan ada lebih dari 1,000 gereja di seluruh Indonesia dibakar dan dihancurkan, termasuk juga GPDI di Poso dan rumah kami di Poso di mana kami sudah tinggal tahun 75. Jadi karena itu kami rasa ya bahwa kami harus menolong mereka. Banyak orang dari Poso, dari Maluku lari ke Manado di Sulut, dan kami ke sana untuk melihat keadaan. Saya ingat satu kali Jeff bawa saya di kamp pengungsi. Saya lihat orang yang duduk di sana dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Lalu Jeff, dia tanya kepada saya, bagaimana pendapat ibu tentang keadaan pengungsi? Dia ambil kamera dan saya menangis, tidak bisa bicara, melihat penderitaan mereka yang luar biasa. Jadi karena dan pada waktu itu juga kami bawa anak kami yang hanya 11-12 tahun, dan dia melihat keadaan dan dia juga bersama dengan kami mengalami banyak perjalanan di daerah yang ya bahaya. Jadi itu merupakan suatu masa yang cukup susah bagi dia dan bagi kami untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang di sana. Karena itu Jeff juga membentuk Yayasan Berkati Indonesia, YBI, dan orang dari Indonesia dan juga orang dari luar negeri, mereka datang. Ada yang datang dari Kanada, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, untuk bantu pengungsi-pengungsi pada waktu itu. Kami bawa makanan, kami bangun rumah, kami terlibat di dalam melayani mereka baik secara material dan juga secara rohani. Ada dua desa yang khusus kami tolong. Salah satu dia adalah Duma di Halmahera. Di satu hari gedung gereja diserang dan 211 orang dibunuh di dalam gereja dalam satu hari. Seluruh desa itu hancur. Jadi kami bisa tolong mereka bangun gedung gereja lagi dan rumah-rumah mereka. Dan yang kedua adalah orang dari Pulau Lata-Lata. Mereka juga diserang, pendeta dibunuh, para penatua dibunuh, dan banyak anggota dibunuh, mereka ditangkap dan ditawan selama 18 bulan. Jadi kami juga sudah bantu mereka untuk lari, untuk dapat makanan, untuk dapat rumah, dan kami bangun satu desa yang baru untuk mereka.
Dan kami sangat bersyukur bahwa suku itu dari Pulau Lata-Lata sekarang bisa kembali mengalami kehidupan yang baik dan menyembah Tuhan dan melayani Dia. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan untuk menderita bersama anaknya dan juga menolong mereka dalam penderitaannya. My Savior, all the day long.